Semagot. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga baik-baik saja ya. Melanjutkan skenario di Pulau Aegean dengan mengasumsikan bahwa Saturn akan menemui ajalnya di sana. Ini adalah waktu yang tepat bagi sang bajak laut paling licik yakni Kurohige akan muncul untuk mengambil keuntungan di sana. Buah iblis milik Gorosei itu pun menjadi incarannya dan berhasilkah mereka mengambil kesempatan emas ini dan merencanakan sesuatu yang benar-benar besar dengan pergerakan yang mereka lakukan secara masif setelah insiden Marineford. Kita akan bahas tuntas di sini ya. Namun seperti biasa, sebelum itu tambahkan butuh bantuan kalian untuk membagikan video ini beserta dengan tinggalkan jempol kalian jika kalian suka dengan pembahasan tambahan kali ini ya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. di chapter 1079 kita diperlihatkan dengan kelompok Kurohige yang sedang menuju ke Egghead dan sementara di sana sudah diceritakan bahwa pulau itu dikepung oleh angkatan laut yang jumlahnya tidak main-main. Pengepungan di pulau Egghead oleh angkatan laut dilakukan oleh sekitar satu laksamana dan 9 wakilnya, 30.000 pasukan dan 100 kapal perang. Tidak ada yang menyangka bahwa kelompok Kurohige akan menuju ke sana setelah mengalahkan Law di Winner Island. Dari sanalah muncul sebuah pertanyaan, mengapa Kurohige bergegas menuju Pulau Egghead? Ada apa di sana? Tahukah mereka bahwa pulau itu sedang dikepung oleh angkatan laut? <San> Kita tahu di Aegis sedang terjadi pertempuran besar antara bajak laut topi jerami dan Vega melawan angkatan laut yang dipimpin langsung oleh Gorosei dan juga Laksamana Kizaru. Kemudian di akhir chapter 1103, kita melihat Kuma bergegas menuju Aegis setelah tahu bahwa Unie putrinya sedang berada di dalam masalah yang sangat besar. Saturn yang saat itu mulai kesal dengan anak buahnya akhirnya turun tangan dan langsung menangkap Boni sehingga putri Kuma tersebut kini berada di dalam masalah yang sangat besar. Luffy juga terlihat mulai pulih kembali setelah seseorang memberinya makan. Entah bagaimana cara Oda menyelamatkan tokoh utama kita namun yang jelas dalam pertarungan yang sengit ini, Luffy pada akhirnya diduga kuat akan mengalahkan Gorosei Sator. Nah, sebelumnya Kurohige, Doki, Van Augur, serta Jesus Burgess diceritakan sedang berada di Winner Island. Kuro-Kurohige yang lainnya yakni Shiryu, Pizarro, Sanjuan Wolf, Vasco Shoot, dan juga Aokiji sedang berada di v Island. Hal ini pun memberikan kita petunjuk bahwa Kuro-Kurohige yang kemungkinan muncul di Egghead adalah Lavite dan juga Katarina Devon. Nah, kemudian kita mencoba mencari tahu apa sebenarnya motif dari Devon dan juga Lavite bergerak menuju ke pulau Egghead. Nah, motif kemunculan mereka tentu yang paling liar adalah Kurohige menuju Egghead untuk mengambil buah iblis Saturn setelah dia dikalahkan terlebih dahulu oleh Monkey Luffy. Ini sangat persis sekali seperti skenario pada saat dia mencuri kekuatan Gura-Gura Nomi tanpa harus bersikeras melawan Shirohige pada saat perang di Marine War. Agar Kurohige bisa mengambil buah iblis tersebut, skenario yang dijalankan Kurohige sendiri menetangkan dua anak buahnya yakni Lavite yang memiliki kemampuan hipnotisnya dan juga Devon yang memiliki kemampuan kamuflase. Nah skenario nya setelah berhasil mengambil buah iblis milik Saturn Devon akan merubah dirinya menjadi Saturn itu sendiri Lantas apa tujuannya? Dengan berubahnya menjadi Saturn dia bisa mengendalikan Seraphim sehingga mampu membuat kekacauan yang lebih lagi Dengan Seraphim yang sudah ada di genggaman jari Kurohige Maka sudah pasti kelompok laut itu akan mendapatkan tambahan kekuatan yang benar-benar mengerikan Selain itu penyamaran Devon sebagai Saturn bisa membuatnya berbuat banyak hal termasuk juga memasuki ...di tempat para Gorosei berada yakni di Marijoa. Dengan akses sebagai seorang Gorosei, bisa dipastikan kru bajak laut Kurohige akan berbuat kekacauan di sana, mengumpulkan informasi apapun yang bisa diambil. Baik itu tentang topi jerami raksasa, ruangan rahasia yang berada di sana, dan masih banyak rahasia lainnya yang akan memberikan keuntungan Kurohige nanti jika menginvasi Marijoa. Selain untuk menguasai Serapim, kemungkinan lain dari penyamaran Devon sebagai Saturn adalah untuk membawa Yor Tubuh lain dari Vegapunk yang mulanya bersekutu dengan pemerintahan dunia kini dianggaplah berkhianat. Konsekuensi dari Kurohige mendapatkan York adalah potensi akses ke pengetahuan dan teknologi Vegapunk yang sangat besar. Inovasi Vegapunk telah memainkan peran penting dalam menjaga kekuasaan pemerintahan dunia. Dengan Kurohige memperoleh keahlian dari Vegapunk, mungkin akan menjadi ancaman serius terhadap keseimbangan yang telah ada. Jadi, setelah ia membawa York dan mendapatkan teknologinya, hal itu bisa. Memberikan kurohige keunggulan atas pesaingnya dan membuatnya hampir tak terhentikan oleh siapapun. Kemudian sedikit kita akan membahas tentang Garp. Aogiji mungkin tidak akan benar-benar ingin membunuh seorang Garp. Dia mungkin akan membekukan mantan teman dan juga mentornya itu sehingga membuatnya tampak seperti mati. Tentunya tujuan dari itu adalah menyandera sang legenda. Ini akan menjadi taktik yang sangat licik untuk menekan pemerintahan dunia dan memperoleh keuntungan dalam negosiasi. Kurohige dapat menggunakan Garp sebagai tawanan untuk mencapai tujuannya yang mungkin terkait dengan keinginannya untuk mendapatkan pengakuan resmi atau Hak-hak tertentu dari pemerintahan dunia, atau bisa saja dia menggunakan garb untuk memancing pemerintahan dunia, berbondong-bondong menyelamatkannya di Hachinosu dan merencanakan sesuatu terhadap Gurusei bahkan insama yang ada di Marijoa. Tentu tidak heran juga tujuan lainnya bisa jadi adalah menculik Nico Robin. Saat ini di dunia One Piece yang mampu membaca tulisan Poneglyph hanyalah Kuzuki, Sukiyaki, dan juga Nico Robin. Namun, bukankah kelompok Kurohige berhasil mencuri Sailor puding? Bukankah dengan kemampuannya sebagai suku mata tiga membuat dia bisa membaca Poneglyph? Nah, seperti yang dijelaskan bahwa Puding belum bisa membangkitkan kekuatan terbesarnya itu dalam dirinya. Berdasarkan hal tersebut, Kurohige kemungkinan masih belum yakin dengan apa apa yang dia miliki. Karena Kurohige tidak tahu tentang keberadaan dari sosok Kozuki Zukiyaki, maka masuk akal jika kemudian dia mengincar Nigrobin. Kabar mengenai Niko di Pulau Aegis sendiri tentunya sudah diketahui oleh Kurohige apalagi surat kabar sudah menyebarkan berita tentang kelompok topi jerami di pulau tersebut. Pergerakan dari bajak laut ini benar-benar masif selepas mereka mendeklarasikan diri mereka di Marine Corps, Semua kru dilepas ke segala penjuru demi arah tujuan mereka masing-masing mendapatkan keuntungan dari sesuatu yang mereka lakukan. Jadi, mungkinkah Aegis akan menjadi panggung lagi bagi Kurohige dan akan buah iblis dari Saturnus berhasil dia dapatkan. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama sama Tamagon hari ini ya. Mohon maaf juga ada analisa yang berlebihan. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.